Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Ini kembali lagi dengan saya, Ali Mustika Sari. Kali ini saya ingin berbagi tentang cara mudah untuk menjadi YouTuber pemula. Bagi teman-teman yang ingin menjadi YouTuber, sebenarnya sangat mudah sekali sebenarnya. Kadang yang dipikirkan menjadi seorang YouTuber itu yang sulit-sulit. Kalau saya sendiri awalnya juga menjadi seorang YouTuber ya hanya sekedar menggunakan kamera HP, bukan kamera yang DSLR yang bagus atau mungkin menggunakan kamera yang besar yang dipanggul seperti itu, enggak. Saya awalnya hanya menggunakan kamera HP. Saya awal pertama kali itu rekam video saya sendiri itu saya menggunakan Redmi 2A. Jadi yang habis itu saya ganti lagi HP Redmi Note 2. Saya hanya gunakan itu saja untuk ngupload video di YouTube. Awal-awal dulu saya gunakan itu. Setelah HP saya mulai rusak, akhirnya saya menggunakan Redmi Note 5. Dan kebanyakan HP saya rata-rata yang video-video saya sebelumnya itu saya menggunakan Redmi Note 5. Jadi Redmi Note 5. Nah, teman-teman semuanya, apa sih sebenarnya yang perlu dilakukan kalau kita ingin menjadi seorang YouTuber? Hanya dua saja sebenarnya. Hanya teman-teman mau ngupload video atau tidak, gitu saja. Satu, rekam video. Yang kedua, terus diupload videonya di YouTube. Cuma itu aja. Adapun nanti cara untuk menghasilkan uang, insya Allah nanti di video-video yang lain, insya Allah akan saya bahas khusus untuk mencari uang lewat YouTube gitu. Nah, kali ini saya hanya membahas gimana sih cara mudahnya. Cara mudahnya teman-teman kalau mau jadi YouTuber. Yang pertama teman-teman jangan lupa membuat akun channel terlebih dahulu. Channelnya itu syaratnya harus punya email. Saya udah bahas di video sebelumnya. Teman-teman membuat email terlebih dahulu. Setelah itu membuat channel di YouTube. Kalau bahasa Indonesia itu kanal. Channel di YouTube. Setelah itu ya cuma dua saja prosesnya. Rekam, upload saja. Itu yang paling mudah seperti itu. Nah, kalau teman-teman berpikirnya terlalu jauh, waduh saya harus belajar editing dan macam-macam, itu nanti kalau teman-teman sudah terbiasa. Jadi sekarang membiasakan dulu rekam, misalnya mau jalan-jalan ke mana ya, jalan-jalan ke Jogja atau mungkin gak usah jauh-jauh lah, di sekitar kita yang ada apa itu, ya itu kita rekam. Kalau saya di sini ada pertanian, orang di sawah direkam, diupload gitu. Kalau seandainya pusing-pusing di YouTube ya udah, caranya belajar ya rekam dulu diupload di Facebooknya masing-masing atau Instagramnya. Instagram gak mengerti, insya Allah kalau Facebook mengerti. Sudah, upload aja videonya di Facebook gitu. Itu langkah awal yang paling mudah seperti itu teman-teman. Ya, kalau seandainya teman-teman sukanya main gitar, ya udah main gitar, direkam sambil nyanyi, diupload di YouTube. Cuma itu aja. Rekam, upload, direkam, terus diupload gitu. Nah, kalau teman-teman nanti seandainya ingin lebih perfect lagi, yang sudah mulai ke tahap medium, direkam, habis itu diedit sedikit. Kalau saya sendiri menggunakan Filmora, Wondershare itu software yang saya pakai. Kalau seandainya teman-teman mau pakai itu, monggo silakan. Atau teman-teman bisa juga menggunakan Camtasia 9. Kalau Windows-nya Windows 10 ya silakan gunakan Camtasia 9. Kalau sudah ingin lebih perfect lagi ya bisa menggunakan Adobe Premiere, Adobe After Effects dan semacamnya. Tentunya budgetnya juga lebih besar. Nah, kalau ingin yang mudah simpel gitu ya, misalnya saya tidak punya komputer, ya udah gunakan aja HP-nya. Kalau saya menggunakan HP, aplikasi yang saya gunakan untuk edit video yaitu KineMaster. Kalau dulu saya suka menggunakan Power Editor. Kalau sekarang saya pakai KineMaster yang berbayar. Jadi beli aja di aplikasi itu, nanti disediakan ya teman-teman semuanya itu. Nah,
kalau seandainya teman-teman di sini malu, malu wajahnya tampak seperti saya seperti ini, mungkin ada yang malu, ya udah wajahnya nggak usah ditampakkan terlebih dahulu. Latihan terlebih dahulu merekam sesuatu dengan cara diomongkan gitu. Nah, kalau seandainya ngomong aja juga malu, ya udah ngerekam saja, nanti dicari background musik yang tidak copyright. YouTube menyediakan, kalau di audio library itu ada. Itu yang gratis, tidak perlu bayar dan tidak ada copyright juga ada disediakan di sana. Nah, kalau teman-teman ingin mencari apa itu audio yang non copyright di YouTube, ya cari aja di situ, di NCS itu juga bisa ya. Itu nanti sebagai backsoundnya. Kalau seandainya teman-teman suaranya nggak mau muncul, wajahnya juga nggak mau muncul, ya udah hanya rekam saja dikasih backsound. Tahap-tahap awalnya seperti itu. Saya juga sama dulu, awal-awal ya pokoknya rekam dulu. Terus habis itu diupload. Saya pertama kali itu rekam anak saya dulu waktu main-main ke Trenggalek itu saya rekam, ya udah saya upload gitu aja. Ternyata ya ada saja yang melihat. Cuma kalau sudah teman-teman sudah mulai lebih bagus lagi ya, ya jangan hanya direkam terus diupload, jangan. Minimal diedit sedikit lah, dikasih intro, dikasih outro, ditambahkan backsound atau mungkin ditambahkan pernik-pernik yang lain agar dilihat itu juga lebih bagus. Ya. Jadi saya ulangi lagi teman-teman, kalau seandainya teman-teman ingin jadi YouTuber cuma dua syaratnya. Nah, dua syaratnya rekam dan diupload, cuma itu saja. Nah, alat yang dibutuhkan adalah email Gmail, terus habis itu membuat channel dan alat perekam. Cuma itu saja untuk YouTuber pemula. Nanti kalau teman-teman sudah punya hasil yang besar atau mungkin hasil yang cukuplah untuk investasi, belikan PC atau CPU atau laptop yang cukup untuk edit video, baru videonya diedit yang lebih baik. Pokoknya fokus pertama adalah rekam dan diupload, rekam dan diupload. Insya Allah teman-teman kalau sudah konsisten untuk rekam video dan diupload, insya Allah kerja keras teman-teman tidak akan mungkin mengkhianati hasil. Jadi kerja keras pasti nanti insya Allah kalau kita di sini diiringi dengan doa, saya yakin akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, itu teman-teman. Jadi teman-teman kalau seandainya ingin jadi YouTuber, jangan menunggu besok. Kalau bisa sekarang, ya udah sekarang dikerjakan. Jangan menunggu besok. Sekarang mungkin melihat video ini, wah saya ingin jadi YouTuber, tapi wajah saya kok nggak terlalu ganteng, atau mungkin suara saya nggak terlalu bagus, ya udah gunakan yang ada aja. HP digunakan hanya menggunakan backsound. Oke teman-teman semuanya, cukup sekian dari saya. Semoga yang sekarang melihat video ini yang belum ingin menjadi YouTuber, atau teman-teman yang masih galau jadi YouTuber atau jadi blogger atau jadi yang lain, ya, semoga bisa menjadi pencerahan dan wawasan buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.